Jadi kayaknya sudah cukup jelas di tahun 2020 itu hobi-hobi mengenai building PC atau building PC peripheral itu lumayan naik ya, terutama di bidang mechanical keyboard. Nah, itu mungkin gara-gara pada WFH, nggak ada kerjaan di rumah, pengen cari hobi yang nggak usah keluar-keluar, jadi pada lari ke rakit mechanical keyboards. Tapi doesn't matter kalau lo nonton video ini karena lo pemula dan pengen pengetahuan basic aja, atau mungkin pengen consider keyboard build berikutnya kalian, gue yakin video ini pasti bakal membantu. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel ini sama gue, Farel Nobel. Dan di video hari ini gue pengen ngomongin tentang something yang lebih basic, yaitu kalau kalian kelihatan di sini ada beberapa size keyboard. Karena di video hari ini gue pengen ngebahas apa sih perbedaan dari full size, TKL, dan 60% keyboard. Nah, gue tahu ada beberapa size di antara 60% sampai full size itu, tapi di video ini gue akan ngebahas size-size yang gue sendiri pernah pakai. So, let's go. Nah, terutama kita mulai dari basics-nya dulu, yaitu kebutuhan kalian apa. Mungkin pengen fokus ke working from home, pengen something yang lebih productivity, atau mungkin pengen fokus 100% ke video games. Nah, pilihan atau kebutuhan kalian itu akan nge-influence choice size keyboard yang cocok untuk kalian. Kita mulai aja dulu dengan keyboard size yang paling gede, yaitu full size. Ini juga keyboard size yang paling umum, pasti sering banget kelihatan ini di kantor kalian karena ada bagian ini, numpad-nya, yang useful banget kalau kalian banyak berhubungan dengan Excel atau data-data gitu ya. Nah, gue sendiri juga ada pengalaman di mana di kerjaan gue dulu yang banyak hubungan dengan Excel dan data-data, gue suka bawa file-file gue pulang ke rumah biar gue bisa work dengan numpad ini. Karena pakai numpad-nya itu bikin workflow gue makin gampang, kelarnya itu makin cepet. Tapi obviously yang salah satu problem yang terbesar, quite literally problem yang terbesar dengan full size keyboard itu adalah nggak ada space di meja kalian. Biasa kalau lagi nge-gaming, pasti kalian ngalamin problem ini di mana kalau pakai mouse, dia pasti kena samping keyboardnya saat kalian gaming, which is super annoying. Salah satu solusi adalah kalian bisa geser keyboard gamingnya ke samping dikit, tapi itu malah bikin hand positioningnya itu terlalu lebar, dan lama-lama itu bakal bikin punggung kalian agak pegel. Or at least di pengalaman gue sih seperti itu. Solution yang menurut gue lumayan oke itu adalah keyboardnya kalian bisa miringin di meja agar bisa lebih meluaskan meja untuk mouse movement kalian. Dan this way kalian hand positioningnya juga masih agak lebih natural. Nah, keyboard yang gue pakai di sini tuh Logitech G613 atau G613 karena ini salah satu keyboard yang pertama gue beli yang pakai wireless 2.4 GHz dongle, dan itu useful banget buat gaming karena dia bikin keystroke-nya semua kedetect dan gak ada delay. Dan satu bonus lagi yang gue suka dari keyboard full size ini adalah dia kasih satu special row untuk macro keys yang bisa diprogram lewat softwarenya. Misalnya gue pengen buka Chrome dan beberapa aplikasi sekaligus, gue tinggal lihat G1 misalnya. So that's a pretty useful feature yang gue appreciate banget dari keyboard ini. Nah, moving down the list, kita ada size TKL atau 10 keyless. Kenapa dipanggil 10 keyless? Yaitu karena cukup jelas karena dia same layout seperti full size tapi tanpa number pad. Dan banyak pasti kalian mikir ini sweet spot di antara size yang 60% dan yang full size. And ya, lumayan bener sih karena emang dapat arrow keys dan juga beberapa useful key di sini seperti page up, page down, dan delete. Yang gue notice di banyak keyboard TKL itu adalah nggak ada wireless connectivity. Banyak kan masih pakai wired mode. Mungkin salah satu brand yang paling terkenal yang pakai TKL yang bisa bikin wireless itu adalah Keychron K8 di harga 1,3 juta, which is lumayan expensive. Keyboard yang gue pakai di sini yaitu adalah Ducky 1-2 yang versi TKL. Yang menurut gue sih dia lumayan basic, out of the box dia oke banget dipakainya. Stabilizernya nggak gitu rattly, dan ada function RGB yang bisa di-custom di software mereka sendiri. Ya, intinya Ducky nggak usah ditanyakan lagi lah. Mereka build quality-nya oke, dan out of the box, very nice to use. Gue pakai ini selama setahun kayaknya, and masih oke banget untuk dipakai sekarang. And
And that brings us to the last keyword, guys, which is lama-lama dia jadi favorit gua. Of course, yaitu 60% layout. Kalian bisa lihat aja ini sekecil apa keyboardnya. Dan looks-nya itu lumayan minimal, very simple. And kalau di meja, kelihatannya itu calming and relaxing aja gitu dibanding size yang super besar seperti full size atau TKL. Nah, of course, kita nggak dapat arrow keys dan nggak dapat juga F1 sampai F12. Untuk mengakses keys yang itu, mungkin ada kombinasi pakai function atau shortcut lainnya. Dan jujur, pertama kali gue pakai dan gue harus belajarin, gue banyak mistake di mana gue lupa pencet Fn, atau gue lupa pencet shortcut apa. Tapi lama-lama, gue terbiasa dan semua shortcutnya itu terasa lebih natural gitu. Dan jarang ada shortcut yang gue nggak tahu dan harus lihat manualnya lagi atau lihat tutorial di YouTube. Dan benefit yang kalian dapat dari keyboard sekecil ini adalah dari sisi modding atau keyboard enthusiast gitu ya guys. Ini lebih gampang untuk dimodding. Contohnya keyboard yang gue pakai sekarang ini Press Play Apollo 61 dan gue udah ngelakuin beberapa modding ke keyboard ini. Contohnya gue sudah loop switch yang Otemu Brown-nya, untuk stabilizer-nya juga sudah di clip, di loop dan dikasih band-aid mod. Video on that coming very soon guys, so subscribe if you're not. Karena gue akan bikin tutorial cara clipping, lubing, dan band-aid mode di stabilizer kalian. Also, gue juga ada bongkar case-nya biar gue bisa taruh semacam gabus atau foam di bawahnya biar typing experience-nya tuh makin mantap. Nggak heran kenapa keyboard, specifically keyboard ini, itu jadi keyboard favorit gue. And oh iya, gue juga taruh semacam keycaps Mario ini. Menurut gue eye-catching banget karena ada beberapa detail-detail keren seperti backspace-nya warna hitam ini, lalu ada board L dan M-nya juga. Dan sampai font-nya itu juga semacam 8-bit jadul-jadul gitu, guys. So that's pretty cool. And that's it for the video guys. Basically gue pengen cerita dikit tentang size keyboard beda-beda ini dari full size, TKL, dan juga yang 60%. Karena menurut gue banyak banget orang baru di dunia keyboards yang mungkin belum tahu tentang size-size ini, fungsinya apa, benefits-nya apa. Jadi video kali ini tuh lebih basic, hopefully bermanfaat. Nah, gue pengen nanya nih, kalian sekarang itu pakai size keyboard apa? Comment down below. Dan kalian itu pengennya pakai size apa? Ayo kita diskusikan. But other than that, that's it for the video guys. Thank you so much sudah nonton sampai bagian ini. Gue appreciate banget. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share ke teman, like juga, dan subscribe ke channelnya untuk video tech unboxings dan reviews berikutnya. Nama gue Farel. I'll see you guys on the next one.